Teman-teman, selamat malam. Saya sekarang berada di Musola Blok N atau Masjid Blok N atau Masjid Nurul Iman yang ada di Blok N. Kita akan melihat ke belakangnya ya. Kalau yang masjidnya kan udah sering di-upload kan. Kita akan melihat belakangnya. Kita akan coba jalan ke arah dormitori ini. Dormitori ini seperti apa sekarang? Nih, kita lewat samping masjid ke arah dormitori. Jalannya di depan masjidnya kayak gini. Tuh, dormitori ini ya. Duh, apa teman? Berarti banyak yang kosong dormitori ini tuh. Kosong ya saudara, Mosar turun ke sana. Ki kok suketnya akeh gini. Sama Bataminduh enggak di. Oh, sekarang di pagar. Tuh, pagarnya ditutup sekarang, pantesan nggak bisa lewat sekarang. Pantesan ini seperti tidak pernah dijamah manusia. Nah itu teman-teman yang mau ingin melihat dormitori ini. Di Blok N 15. Nih. Tuh. N 15. Bahasan artis syuting terus nyala kok lampu nih. Mati. Otomatis. Tak foto sih ya. Wes. Enggak jadi melihat Blok N. Pengenku tadi jalan-jalan ke sana. Nih. Tuh, ya kan? Sekarang kosong karena uang. Oke, balik ya kita. Lewat. Wih, kalau mau ke masjid. Masjid Blok N ya. Ini untuk apa namanya? Tempat makan-makan nih. Bu Jasera nih. Wes. Lah situ. Lah situ melihat Blok N dari atas. Balik wes ngono ya. Terima kasih. Saya Demang Marsono Satmojo. Nah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Dadah. Foto na, wes. Oh, gelap gulita. Suasana luarnya, no. Tak shooting dari samping ya. Besok kalau sempat kita muter ke Blok U. Karena hari ini nggak sempat jadi ya. Cuman mentok di sini. Tuh, masjidnya.
Terus ya, dadah untuk masjidnya. Gitu enggak ada nih. Tuh dormitori ini tak putus ya, cekrek. Gak usah kesana, besok ya. Ya. Oke. Matur nuwun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih. Biasanya nih gini doa pek pelem dulu. Ini sampingin water treatment nih. Simpang Blok N. Ini water treatment. Terus depan sana lagi mau dibangun kayak ini. Teng ya, teng dedet. Sepi banget sih rasanya. Ya kan teman-teman, rasanya kan sepi nyenyet gini kan ya. Oh, nopo security ini kan galau satu orang tok security ini. BPT Watek. Wes, ranone. Pun PT Risis sih. Foto ini Mas Edi. Karo sapa? Dulu aku pernah daftar nih PT gini. Sebagai desainer. Desain produk. Nah, wes. Ayo panas ya, terus ya. Wes ya. Niki Viking. Sekarang tadi Ronstan. Ini Febri karo bawa beyong. Matur nuwun.